Ini cara mencari belut di malam hari. Kita nyarinya di sawah, di mana di tanaman padi yang baru tumbuh, yang belum terlalu lebat ya. Ini kita pakai senter. Kita muter lewat pematang sawah gini ya, sambil kita sorot lampu di ini. Nanti kita lihat. Kita muter dulu ya. Jadi nyarinya bukan di setrum ya, kalau di setrum itu semua belutnya nanti kena mati, baik yang gede atau yang kecil. Lah ini udah ada nih. Udah ada nih, tapi ini sengaja karena saya cuma bawa HP sama senter, jadi nggak bisa memperagakan cara ngambilnya. Ini ada nih. Ini ada nih. Ini belutnya nih. Belutnya lagi ya nyari mangsa sebetulnya itu dia. Dia lagi apa ya, kayak sedang mencari mangsa kayak belalang atau katak yang kecil itu. Nih, dia lagi bersantai. Ya, kelihatan ya. Memang sengaja nggak saya ambil karena bisa cuma memperagakan cara ininya nyarinya, tapi nggak saya diambil. Jadi dia tuh nggak lari kalau nggak kita takut-takutin. Jadi tinggal biasanya tinggal pakai parang atau pisau kita ketok bagian kepalanya, antara kepala dan leher. Udah, kita biarkan gitu aja ya, karena kita tujuannya ini adalah mau mengaliri sawah ya, nyari air untuk apa, untuk mengairi tanaman padi. Udah, sekian.